Pewarta Foto Indonesia Jakarta kembali menggelar pameran foto bertajuk Rekam Jakarta 2014 untuk kali ketiga yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini sebagai wadah aktualisasi anggota organisasi dalam menghasilkan karya yang dikemas dalam pameran foto terbuka bagi masyarakat. Tema tersebut dipilih sebagai penggambaran upaya seluruh masyarakat Kota Jakarta untuk bangkit kembali di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari balik potret kamera terkemas ragam visual perjuangan masyarakat kota beradaptasi dengan beragam tantangan yang dihadapi. Dinamika kota yang heterogen serta tak pernah tidur membangkitkan kembali wajah kota yang sebelumnya lesu terhimpit pandemi. Pameran Rekam Jakarta 2014 ini merupakan agenda tahunan dari organisasi Pewarta Foto Indonesia Jakarta, yaitu bertujuan untuk memberikan wadah lah kepada anggota-anggota PFI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada kerja-kerja mereka, karya-karya yang telah mereka buat selama 2 tahun ke belakang, karena kami di tahun sebelumnya itu kami skip di pameran ini, jadi di tahun ini kita mengangkat tema 24+, yaitu lebih fokus ke pasca pandeminya. 149 karya dari 53 fotografer terpampang elok menghiasi ruang acara. Sebagai pembeda, pada pameran kali ini terdapat karya foto story yang mengisahkan sebuah wajah perjuangan serta eksistensi masyarakat Kota Jakarta. Terdapat pula pameran foto tunggal karya fotografer terpilih dari berbagai media. Kenapa pasca pandemi adalah, ya sekarang kita sama-sama tahulah geliat bangkitnya masyarakat, geliat aktivitas-aktivitas itu kembali bangkit gitu. Ekonomi dari segala macam ini itu udah mulai bergerak kembali lah di masyarakat-masyarakat kita. Apalagi di ibu kota, di Jakarta ini. Nah, pewarta-pewarta foto ini merekam itu dengan kamera-kamera mereka dan disinilah kita pamerkan hasil-hasil tersebut. Kalau spot yang paling senang mungkin ya pertama paling ya di tengah sini ya. Ya kedua ya paling ya lorong-lorong inilah, mungkin karena lebih adem dan lebih enak aja buat jalan, buat nganter ke dalam itu enak sambil ngelihat foto. Diharapkan dengan adanya pameran foto ini dapat mengunggah semangat warga Kota Jakarta untuk terus membangun optimisme untuk bangkit bersama menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Muhammad Pamungkas, Bambang Hadi Purwanto, DAI TV.